dari saya ya sama-sama teman, tapi nggak dapat bola serangan sih, sedangkan dia aja lebih dapat nyarinya bola serangan. Jadi memang dari kamunya sering salah kasih ya, bola dia. Ya, dari saya lebih sering inilah maksudnya kasih bola keenakannya dia gitu, jangan saya susah sekali. Cara bermain saya harus lebih banyak diperbaiki, terus dari bola-bola serangan saya harus lebih ditambahin lagi biar dapat poinnya itu nggak terlalu susah terus. Kamu 2020 ini planning seperti apa sih kak? 2020 ini yang kalau buat saya nggak terlalu banyak target yang harus dicapai sih sebenarnya kan. Kalau mencapai berapa kan? Kalau insya Allah tahun ini bisa masuk 15 besar, kalau saya 10 besar, targetnya itu. Kalau melihat proyeksi kamu ke depannya seperti itu, kira-kira apa rencana kamu, maksudnya itu sampai akhir tahun ya? Maksud aku itu turnamen mana aja kamu incar yang bisa menambah? Ini kalau berbicara turnamen. Turnamen mulai sekarang kan 500 sampai ke 1000 itu sama aja. Maksudnya itu aja gitu loh, ya mau gak mau. Masa waktu itu kamu lebih banyak ya? Iya lebih banyak. 500 atau 320 atau bagaimana? Pasti lebih banyak ke 500 sih kalau sebenarnya. 300 mungkin berapa. Kamu kok secara confidence dari tahun lalu ke mengawali masuk ke tahun 2020? Kalau saya yakin kan? Yakin sih, terutama dari hati saya sendiri. Waktu 2018 kan saya masih di Jakarta gitu ya kan, sparring juga kurang, terus jam terbangnya juga sedikit, sedangkan di pelatnas sendiri sparring udah banyak sama jam terbangnya lebih banyak, jadi dari situ aja saya yakin bisa masuk ke 2018 lah.